banyak pantai indah di Bali, dan salah satunya adalah Pantai Thomas. Dengan pasir putih, laut biru kehijauan, kursi pantai, dan bungalow, Thomas adalah destinasi yang gak boleh banget sampai dilewatkan. Pantai ini menawarkan hamparan pasir putih lembut sepanjang 200 meter, ombak yang bergulir, dan berbagai macam pohon yang rindang. Ya, bisa dibilang di Uluwatu, Pantai Thomas ini paling lengkap lah ya. Dari segi view-nya sama spot-spot surfing juga bisa, sama kunjungan juga kita sulit nemuin lokal sini. Kalau siang-siang sama paling di weekend banyak lokal jam segini. Banyak sekali aktivitas yang dapat dilakukan selama kamu berada di sini. Dan salah satunya adalah berselancar. Jika kamu menyukai olahraga air lainnya yang menggabungkan kesenangan dan kesehatan, stand up paddle boarding cocok untuk dilakukan. Di pantai ini yang dominan surfing, terus mancing juga, fishing banyak di sama nelayannya. Kemudian untuk lihat sunrise, sunset juga bisa di sini. Rata-rata di sini yang setiap warungnya memiliki ini sup lesson lah, sekolah surfing tersendiri, jadi sewa papan juga di sini. Di sini beginner sih, tapi di bulan-bulan tertentu ombaknya besar di high season kayak Juli, Agustus, September. Tapi kalau di sekitaran sini dominan ombaknya 5 sampai 7 feet lah. Untuk kamu yang suka bermain air, mungkin tidak lengkap rasanya kalau belum berenang di kawasan pantai ini. Tetapi tetap selalu berhati-hati ya, karena air di pantai ini cepat surut. Dan ketika surut, terdapat banyak batu yang terlihat. Berbaring di pinggir Pantai Thomas juga dapat menjadi salah satu aktivitas yang menyenangkan. Bersantai menikmati kelapa muda dengan pemandangan ombak pantai dan orang berselancar. My name is Mike. I'm from San Diego, California. Thomas Beach, nothing. We just saw it and we decided to pull in on our scooters. But it's nice, it's pretty. I usually surf and just relax, have a couple drinks. If you want to learn how to surf, this is a good beach to learn on. It's a very like soft wave. It's pretty forgiving. Oh yeah, I'll recommend this place to my friends and family, of course. Waktu terbaik mengunjungi kawasan pantai ini adalah pagi hari sebelum cuaca terlalu panas. Jika kamu memutuskan untuk berkunjung di sore hari, maka sangat disarankan untuk menyaksikan matahari terbenam Thomas Beach yang terbilang sangat mempesona. Di puncak tebing, kamu juga dapat menemukan beberapa sudut pandang epik untuk berburu foto ketika matahari sedang terbenam. Benar-benar keindahan alam yang sangat memukau dan hanya bisa kamu dapatkan di Bali from AM to PM.